Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala unafa'ahi ulumi fi daraini amin. Summa qala ibnu jaririn haddasana hannadun ibnu sirri qala haddasana abul ahwasi an samakin an khalid ibn urwa anna rajulan bahwasanya seorang laki-laki qoma berdiri ila alin kepada Sayyidina Ali menghadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu faqala lalu ia berkata ala tukhbiruni hendaklah ya, cobalah engkau beritakan kepadaku anil baiti tentang baitullah ahwa awwalu baitin wudi'a fil ardi apakah baitullah itu adalah rumah yang pertama yang dibuat di muka bumi ini diletakkan dibuatnya apakah dia rumah pertama qala jawab beliau Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali ini madinatul ilmi ya. La tidak bukan walakinnahu awwalu baitin udhi'a fihi al-barakatu maqamu Ibrahim akan tetapi dia adalah awal rumah yang dibuat ya, padanya ada keberkahan ya awal rumah yang ada keberkahannya dan ada makom Ibrahim berarti ada lagi selain itu wa man dakhalahu kana aminan siapa saja yang masuk ke dalamnya maka dia akan aman ini kalau ke Mekah itu aman lah ini kalau kita mau mondok itu sebenarnya lebih enak di sana di Mekah aman dekat Nabi ya. Madinah yang kita mau ziarah dan masalah keuangan juga di sana lebih ya ya keuangan ya, di sana banyak yang nanggung katanya begitu ya beasiswa itu ya ini kalau bisa juga cuma kita jangan salah sampai salah masuk ini soal masuk wabi dalam wabi wa in syi'ta jika dan jika engkau kehendaki engkau mau anbatuka kaibana aku akan beritakan kepadamu bagaimana membangun ia ya kaifa bunia bagaimana dibangun itu baitullah Inna Allah awha ila Ibrahim an ibni li baitan fil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, an ibni li baitan, bangunkanlah untukku suatu rumah fil ardi di bumi. Qala wa daqa Ibrahim bidzalika zar'an fa arsala rasul fa arsalallahu sakinata. Qala berkata ya perawinya fadhaqa Ibrahim lalu Nabi Ibrahim mendapati kesulitan sempit maksudnya mendapati kesulitan bidzalika dengan demikian itu ya melaksanakan perintahnya itu ya zara'an untuk merealisasikan ya katakan begitulah ya perintah Allah Subhanahu wa taala fa arsalallahu Allah tolong ini sakinata lalu Allah Subhanahu wa taala
utus akan sakinah. Sakinah itu apa? Wahya rihun khujujud. Dia adalah angin yang berputar. Jadi tempat letaknya di mana itu kan nggak tahu kan. Jadi, angin itu berputar jalan. Masya Allah, bisa begitu ya. Jalan anginnya. Tuh di situ tuh. Ya. Ya sekarang kan ada angin, kayak angin puting beliung gitu jalan, angin jalan. Angin emang aneh juga sih emang. Kalau kita lihat tuh di, alhamdulillah kita nggak ada di sini. Angin puting beliung muter, oh, masya Allah, bahaya banget tuh. Apalagi kalau di air muter, masya Allah. Jauhin katanya itu sejauh-jauhnya, jangan sampai kalau di air kita berada di situ, bahaya itu. Ya. Walah roksani, dan bagi angin itu mempunyai dua kepala, dua putaran. Fa'at ba'ahduhuma sa'ibahu, maka lalu mengikuti oleh satu daripada dua kepala itu, dua putaran itu akan yang lainnya, sahibahu temannya, maksudnya lainnya. Hatan tahat ila Makkata, sehingga sampai itu angin ya, berjalan di angin muter sampai ke Mekah. Ya, masya Allah, jalan anginnya. Nabi Ibrahim kan tinggalnya di Yerusalem itu ya. Nah, kemarin sudah kita kaji itu. Jadi dari sono terus jalan ke Mekah. Diikutin. Fatatawwad. Ya. Ala maudi'il baiti. Lalu angin itu membuat lingkaran di atas tempat Baitullah itu, qatayil hajafati, seperti lingkaran perisai. Di situ dibuat seperti lingkaran perisai di tempat Mekah. Wa amara Ibrahim ayyabniya haitsu tastaqiru sakinatu. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun sekira astaghfira, tetap sakinah angin itu. Ya, maksudnya berhenti. Di tempat berhenti itulah tempatnya itu. Di situ bangunnya. Kita kan enggak sembarangan bangun, di mana bangun? Tempatnya luas kan. Padang pasir, di mana bangunnya? Nah, Allah utus angin biar ketahuan nih di sini. Masya Allah. Kalau kita bilang ini di sini, nggak tahu, orang masih sedikit ketika itu. Fabana Ibrahimu, lalu Nabi Ibrahim membangun, wabakia hajarun, dan tersisa itu batu, batu yang beliau kekal itu batunya, tersisa kekalnya sampai sekarang itu yang batu yang beliau injak yang terkenal dengan makom Ibrahim. Fadzahabal gulamu yambaghi syai'an, lalu pemuda itu pergi ya mencari sesuatu, suatu batu nih. Faqala Ibrahimu abghi hajaran kama amuruka, lalu berkata Nabi Ibrahim, cari olehmu akan batu yang sebagaimana yang aku perintahkan engkau. Qala, berkata rawinya, fantalaqal gulamu, lalu pemuda itu Nabi Ismail sudah jadi pemuda ya, apa anak ya, masih gulam ini masih kecil gulam ini, belum besar ya. Yaltamisu, dia mencari lahu untuk ayahnya hajaran akan batu. Fa'atahu bihi, lalu ia datang kepada ayahnya ya, Ibrahim dengan membawa batu. Fawajadahu, lalu ia dapati dia, qad rakibal hajarul aswadu, sungguh telah terpasang hajar, batu hajar aswad fi makanihi, di tempatnya. Ini siapa yang pasang nih? Batunya di sini udah ada aja. Abah,
wahai bapakku, ini abahnya anak dan bapaknya, ayahku, man ajaka bihadza, bihadzal ajali, siapa gerangan yang telah mendatangkan engkau, yang telah bawain batu ini, Hajar Aswad. Fa'atahu bihi, bihadzal ajali, faqala atani bihi man lam yattaqil ala bina'ika. Kata Nabi Ibrahim, telah datang kepadaku orang yang tidak bersandar kepada bangunan engkau, orang yang tidak ngandelin engkau. Siapa dia? Ja'a bihi Jibril. Malaikat Jibril yang bawa. Alaihissalam. Kenal aja itu. Nabi ya kenal. Jibril. Minas sama'i, dari langit bawahnya. Jadi dari langit, fa'atammahu, lalu keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyempurnakan tuh batunya. Jadi Hajar Aswad yang kita pernah lihat tuh, ya, pernah lihat, yang udah pernah pergi, ya, atau di, sekarang sih udah kelihatan di YouTube ya, itu dari surga. Ya, dari surga ya. Itu batu dari surga, masya Allah, masya Allah. Jadi rupanya ada batu di dunia dari surga. Batu apa gerangan? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, kalau kita bisa cium, kalau nggak bisa ya jangan. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Mukri, haddatsana Sufyan an Bishr ibn Asim an Sa'id ibn al-Musayyib, boleh Musayyib, an Ka'b bin al-Ahbari qala kana al-baitu usa'atan al-ma'i. Dia berkata, Baitullah dulu itu terapung di atas air. Qabla ayyakhluqallahul arda bi'arba'ina aman. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan bumi 40 tahun. Jadi sebelum Allah ciptakan bumi 40 tahun itu ngambang. Jadi memang Baitullah itu udah ada dari dulunya. Makanya tadi kan begitu, apakah awal udah dulu tuh. Allah ciptakan bumi 40 tahun itu udah ada tuh, masya Allah. Iya, makanya dikatakan Baitul Atik, rumah dulu. Atik, antik tuh dari itu bahasa itu. Makanya dijadikan dia tempat arah untuk menyembah Allah. Kalau orang tanya kenapa kita sujud ke Mekah, bukankah itu batu? Iya, tapi diperintah sama Allah. Ya, wa minhu duhiyatil ardu, dan darinya lah dihamparkan bumi. Qala Sa'idun wa haddatsana Ali ibn Abi Thalib anna Ibrahima aqbala min Armenia, min Armenia. Telah bercerita kepadaku oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, ya, akbala menghadap, maksudnya apa? Tiba di negeri bangsa namanya Armenia. Wa ma'hu sakinatu, dan bersamanya ada sakinah. Tadi sakinah, angin yang berputar. Ya, jadi ditemani nama angin. Masya Allah. Nabi Ibrahim pergi ke negeri Armenia ditemani nama angin. Masya Allah, luar biasa. Ini namanya mukjizat. Jadi ajudannya angin. Masya Allah. Luar biasa benar. Itulah yang namanya mukjizat.
Ya. Wali pun begitu, wali ada yang nemenin. Ya, ada yang nemenin. Di belakangnya ada yang nemenin, pengawalnya ada tuh, makhluk-makhluk yang enggak tampak. Dijagain sama Allah. Ya. Dijagain sama Allah. Tadullu ala tabawwil baiti. Tabawwu'il baiti kama tatabawwa'a tatabawwa'ul ankabutu baitan. Angin itu menunjuki Nabi Ibrahim. Jadi tadulluhu ala tabawwu. Jadi menunjuki, nuntun. Jadi angin itu nuntun Nabi Ibrahim ala tabawwu'il baiti. Iya. Atas tempat baitullah itu. Ini riwayat kata Sa'id, riwayat Ali bin Abi Thalib. Dituntun Nabi Ibrahim sama angin. Kama tatabawwa'ul ankabutu baitan. Sebagaimana yang membangun oleh apa, laba-laba, galanggasi ya, akan rumahnya. Dituntun ya. Qala fakashafa an ahjarin. Ia berkata, maka ia membuka daripada batu-batu itu. La yutikul hajaro. Tidak mampu ia untuk ya, membawa batu itu. Illa salasuna rajulan. Kecuali 30 orang. Ya. Ya, enggak mampu untuk bawa. Untuk ngangkatnya enggak bisa. Kecuali 30 orang. Kultu, aku berkata, ya Aba Muhammadin, wahai Aba Muhammad, fa innallaha, maka sungguh Allah yaqulu, berkata, wa iz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti qala kana dzalika ba'du. Ingat olehmu di waktu Nabi Ibrahim mengangkat, ya, meninggikan dasar-dasar Ka'bah, ya. Meninggikan ini, dipasangin batunya. Qala kana dzalika ba'du. Ia berkata, ada demikian itu sebelum itu. Wa qala as-sudiyu innallaha azza wa jalla amara Ibrahima ay yabniyal baita huwa wa Isma'ilu ibniya baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Wallahu a'lam bissawab.